kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan juga bunyikan lonceng. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di video saya kali ini saya akan membuat minuman yang sedikit berbeda dengan minuman di video saya sebelumnya. Jadi kalau biasanya itu saya membuat minuman cocktail, jadi di sini saya akan membuat minuman mocktail atau minuman campuran tanpa alkohol ataupun arak bali. Untuk bahannya itu kita perlu siapkan adalah daun mint, ada lime, ini kurang lebih 3 biji, simple syrup, air, dan juga jangan lupa ice cube. Jadi langkah pertama kita adalah kita langsung aja slice lime-nya ini jadi 3 bagian. Setelah itu kita bersihkan apa namanya biji lime-nya ya. Setelah itu kita langsung pilih daun mintnya, pastinya yang besar ya. Terus pilihan selanjutnya kita langsung aja taruh daun mintnya di blender, kita peras lime-nya. Keluar 250 ml. Oke, selanjutnya kita taburkan dengan simple syrup sedikit aja dan termanis. Selanjutnya kita langsung blender. Setelah kita blender, kita langsung saring dan minum jumlah tadi ya ke dalam gelas. Oke, jadi seperti ini tampilan dari minuman mocktail yang saya buat tadi. Jadi nama ini saya beri nama lemon cool. Nama bahan dasar itu lime dicampur dengan ini dan
dan sambal sirup. Jadi itu rasanya yang pasti ini yang lebih strong itu rasa asamnya ya. Jadi kalau kalian tidak suka asam bisa kalian tambahkan gula untuk penyebab sering. Jadi sekian tutorial saya kali ini. Sekian dan terima kasih.